Senin malam bertempat di salah satu hotel kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi. Wakil Gubernur Jambi Fahruri Umar menghadiri dan menyaksikan acara pelantikan pengurus DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jambi periode 2017-2021. Acara ini dihadiri oleh Kepala Ombudsman, Pimpinan Kongres Advokat Indonesia, dan para pelaku advokat Jambi. Wakil Gubernur Jambi Fahruri Umar mengucapkan selamat kepada para pengurus yang terpilih dan baru saja dilantik, serta mengapresiasi kinerja para advokat yang ada di Provinsi Jambi. Acara ini juga dirangkai dengan acara halal bihalal bersama Wagub dan seluruh pengurus KAI. Wagub Fahruri mengatakan kinerja KAI Provinsi Jambi tingkatkan kinerja dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jambi. Merangkul masyarakat kecil, Wakil Gubernur meminta para advokat dapat bekerja dengan berpegang teguh aturan yang berlaku. Berjalan lancar, cuma tinggal lagi ke depan ini tentu lebih meningkat lagi. Oleh karena itu, pertama ya kami mengucapkan selamat tentang dilantik waktu itu saat ini, dan kemudian maka kita bilang tadi supaya kita bisa bekerja sama sehingga Jambi yang lebih baik. Suci Mahayanti, Jambi TV.